hingga 4 meter menerjang pesisir pantai Bagedur, Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Akibatnya sejumlah warung dan rumah di bibir pantai mengalami kerusakan. Gelombang pasang hingga setinggi 4 meter menerjang pesisir pantai Bagedur di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Akibat gelombang tinggi ini, sejumlah warung dan bangunan semi permanen di bibir pantai rusak. Tingginya gelombang air laut pun membuat pantai Bagedur sepi. Pengunjung takut gelombang bisa membahayakan keselamatan. Koordinator Kedaruratan Bencana Kecamatan Malingping mengimbau untuk wisatawan dan warga yang beraktivitas di sekitar pantai agar waspada karena diprediksi gelombang tinggi akan kembali terjadi. Bapak Ibu, tolong kembali awasi putra-putrinya agar tidak berenang terlalu jauh ke tengah. Saat ini sedang ada gelombang pasang yang cukup tinggi. Mewaspadai ombak tinggi, pemirsa. Meski sudah diingatkan petugas, masih banyak saja wisatawan yang tetap nekat bermain air di pantai. Sebagian pengunjung pun memilih menepi setelah peringatan adanya ombak tinggi. Gelombang tinggi ini diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan.